Halo teman-teman, lagi nungguin ya? Hari ini aku pengen bikin presentasi sekolah nih. Ceritanya tentang 7 keajaiban dunia. Tapi aku masih menunggu Om Pati. Om Pati itu yang membantu aku dan merekam videonya. Nah teman-teman, udah siap untuk belajar belum?
Hari ini kita belajar tentang tengara budaya dan cara melestarikannya. Nanti Om Pati akan menjelaskannya, menentukan luas daerah yang berbentuk lingkaran dan rumus luas lingkaran. Hai, Kak. Om Pati. Gimana? Udah siap ngerekam videonya? Aku belum merekam videonya, Om. Aku lagi menyapa teman-teman aku di rumahnya. Om bawa tripod kan? Bawa dong. Sip. Oke, Om. Kan sesuai pesan kamu, Ega. Oke, teman-teman. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Semoga ilmu kita bermanfaat. Dan jangan lupa siapkan alat tulis kalian. Semangat belajarnya. Siap. Ega, udah siap belum? Siap, Om. Siap ya. Harus semangat ya. Iya. Oke. Oke, lihat kamera. Iya. Semangat ngomongnya. Action. Halo. Assalamualaikum. Nama aku Ega. Aku dari kelas 6B. Nomor absenku 7. Di video ini aku akan menceritakan tentang 7 keajaiban dunia. Apakah tahu teman-teman 7 keajaiban dunia itu apa? 7 keajaiban dunia adalah 7 tengara atau tanda budaya yang dianggap paling hebat di dunia saat ini. Ketujuhnya adalah Kota Tua Petra di Yordania. Christ the Redeemer di Brazil. Tembok besar di Cina. Colosseum di Italia. Machu Picchu di Peru. Dan Chichen Itza di Meksiko. Serta Taj Mahal di India. Indonesia juga pernah masuk 7 keajaiban dunia dengan Candi Borobudur yang kita miliki. Banggakan teman-teman. Tengara budaya bisa menarik wisatawan dan dampaknya bisa menambah pendapatan negara. Karena itulah tengara budaya bersejarah harus dilestarikan, kebersihan dan keindahannya harus dijaga, jangan dirusak, jangan dicoret-coret. Harus sama-sama kita lestarikan ya teman-teman. And cut. Mana? Coba Om, aku mau lihat. Nih, lihat sendiri ya. Kasih penilaian sendiri gimana? Pasti bagus. Wah, lumayan Om. Bagus kan? Nih, gini Kak. Nanti Om bantu buat ngedit ya. Ini di openingnya nanti. Om kasih nama kamu sama nomor absen ya. Wah, makasih ya Om. Tapi kamu janji harus lebih semangat lagi ya. Siap Om. Harus lebih membawa semangat gimana? Iya. Wah,
Belajarnya masih belum selesai. Ada kakak. Nih, mama buatin kamu minuman. Makasih ya, mah. Iya, sama-sama. Nih, Pati juga. Diminum. Wih, pas hangat-hangatnya nih. Iya, kalian berdua tuh pasti capek banget kan, habis belajar. Gak, minum gak? Oh iya. Biar tambah semangat lagi belajarnya. Oh iya, Pati. Kerjaan kamu bagaimana di sana? Kerjaan ya? Ya, walaupun dalam kondisi seperti ini, Kak. Ya, alhamdulillah tetap lancar. Artinya sih ya kita harus banyak-banyak bersyukur. Iya. Iya kan? Om Pati, kerjanya di batas negara ya? Lebih tepatnya, Om itu kerja di pos lintas batas negara. Atau kalau misalkan kita singkat itu, jadi PLBN seperti itu, Kak. Aku sempat cerita loh sama temen aku, namanya Eri. Menurutku, pekerjaan Om itu keren. Om jaga perbatasan darat ya, antar wilayah, Indonesia dan Malaysia. Iya, Kak. Tanggung jawab pekerjaan Om itu sangat besar. Om itu harus jeli, harus teliti dalam mengawasi warga asing yang masuk. Untuk mencegah hal-hal yang dapat merugikan bangsa Indonesia. Seperti itu, Kak. Oh, gitu, Om. Makasih ya, Om. Akhirnya, Ega jadi tahu pekerjaan Om itu apa. Maaf loh, kita berdua tuh jadi ngerepotin kamu. Aduh, kakak ini ngomong apa sih? Kan gak apa-apa sekalian. Kita udah lumayan lama ya gak kesini. Iya, benar banget. Pesan kakak nih ya, yang penting kamu jaga kesehatan di sana ya. Iya, itu pasti. Yaudah, minum lagi ya, yuk. Ayo dong. Om. Ini kakak yang bikin atau gimana? Enggak, kakak beli. Pantesan. Pantesan enak. Ya teman-teman, yuk kita lengkapi kalimat umpang berikut dengan kata-kata yang tepat. Wisatawan titik-titik berasal dari berbagai daerah di dalam negara itu sendiri. Jawabannya apa ya? Ayo, siapa yang tahu? Nah, jawabannya domestik. Sekarang, soal kedua. Nenek moyang mewariskan peninggalan titik-titik berupa candi yang megah dan indah. Jawabannya adalah, ayo siapa yang tahu? Kalau bisa, dapat poin loh. Nah, jawabannya budaya. Candi Borobudur merupakan titik-titik budaya Indonesia yang tersohor di seluruh dunia. Jawabannya adalah, ayo apa? Jawabannya, nah betul, Tenggara. Sekarang soal selanjutnya. Tenggara budaya yang dibangun sebagai tempat perlindungan disebut titik-titik. Ayo, jawabannya apa? Nah, benar. Jawabannya adalah benteng. Nah, sekarang berikutnya nih. Tujuan wisatawan asing melihat Tenggara budaya adalah untuk mempelajari titik-titik pada masa lalunya. Ayo, jawabannya apa nih? Iya, benar. Jawabannya adalah sejarah. Baik, teman-teman. Sekarang kita lanjut di soal nomor 6 ya. Peninggalan budaya sebaiknya titik-titik sebagai ciri khas suatu bangsa. Ayo teman-teman, ada yang tahu nggak jawabannya apa? Ya, jawabannya adalah dilestarikan. Wih, hebat nih teman-teman. Oke, kita lanjut soal nomor 7 ya. Pengunjung Tenggara budaya diharapkan titik-titik peraturan yang berlaku di sana. Ada yang tahu nggak nih? Betul tuh, jawabannya menaati. Selanjutnya, Tenggara budaya yang pernah menjadi kediaman raja-raja disebut titik-titik. Kalau ini, tahu nggak jawabannya apa teman-teman? Ayo. Ya, jawabannya adalah
istana. Berikutnya, keindahan Tenggara Budaya wajib dijaga sebagai pemikat bagi wisatawan. Titik-titik. Ayo, yang bisa jawab, ayo. Nih, jawabannya adalah asing. Soal terakhir, Tenggara Budaya Indonesia wajib titik-titik oleh bangsa Indonesia sendiri. Nih, ada yang tahu nggak jawaban terakhir nih? Kalian harus benar ya jawabannya ya. Ya, dan jawabannya adalah dibanggakan. Wih, teman-teman pada hebat semua ya. Pada keren. Iya, teman-teman keren banget. Om, sebenarnya Ega ada tugas lagi. Ega, kamu itu jangan repotin Om Pati terus dong, gak enak tahu Mama. Udah, gak apa-apa. Nih Kak, aku tuh senang banget lah kalau Egi ini bertanya terus. Artinya Egi ini mempunyai antusias yang tinggi untuk belajar. Gak apa-apa. Iya sih, ya udah kalau gitu makasih banyak ya. Kakak tinggal dulu ya ke belakang, masih banyak kerjaan Pati. Iya Kak. Yaudah, kamu belajar yang benar ya. Iya Ma. Gi, tugasnya apa? Tugasnya Om bikin karangan 3 paragraf tentang Tenggara Budaya. 3 paragraf tentang Tenggara. Itu ya? Iya Om. Bisa dibantu sekarang nggak Om? Bisa nggak ya? Bisa dong sama anak-anak Mas Angga sih. Nah teman-teman, kalian bikin karangan seperti kayak aku ya. Tuliskan nama dan jangan lupa bentuk Tenggara Budayanya serta letaknya di mana. Tuliskan juga sejarahnya serta pengalamanmu pernah ke sana atau belum dan bagaimana sikapmu terhadap Tenggara Budaya tersebut. Tulis karangan ini sebanyak 3 paragraf di buku tulismu ya. Kalau kamu punya fotonya, boleh juga loh kamu tempelkan sebagai keterangan lebih detail. Teman-teman, masih ingat pelajaran tentang Menara Suar? Ya, Menara Suar di suatu kepulauan mampu menjangkau jarak sejauh 63 km. Wilayah yang dapat dijangkau meliputi wilayah darat dan laut. Kalian masih ingat bentuk bangun datar yang terbentuk dari radar suar? Ya, betul sekali, bentuknya lingkaran. Teman-teman, yuk kita mengeksplorasi bentuk lingkaran ini ya. Nanti Ega akan memperagakannya dan kalian di rumah wajib ikuti ya, oke? Ega punya lingkaran yang kemudian dia lipat 3 kali dan hasilnya seperti berikut. Sekarang kita buka lagi. Lihat, sudah kelihatan kan ada 8 bagian lingkaran yang terlipat? Ini namanya juring. Sekarang kita potong 8 bagian lingkaran ini, seperti yang dicontohkan Ega. Dan satu bagian menjadi 2 bagian yang sama. Jadi kita punya 9 bagian. Lihat, semua 9 bagian juring ini bisa kita susun menyerupai persegi panjang loh. Wow, keren kan teman-teman? Nah teman-teman,
Perhatikan panjang dan lebar persegi panjang yang kalian dapatkan. Bagaimana cara kalian menentukan luas lingkaran jika bentuk lingkaran sekarang adalah menyerupai persegi panjang? Yuk, kita perhatikan penjelasan berikut. Luas lingkaran sama dengan luas persegi panjang, yang berarti sama dengan panjang kali lebar. Sisi panjang dari susunan tersebut sebenarnya adalah 1/2 dari keliling lingkaran. Sisi lebar dari susunan tersebut sebenarnya adalah jari-jari lingkaran. Karena rumus keliling lingkaran adalah 2 kali pi kali r, maka 1/2 dari keliling lingkaran adalah 1/2 kali 2 kali pi kali r atau pi kali r. Sisi lebar dari jari-jari lingkaran adalah r. Luas daerah susunan juring yang serupa dengan persegi panjang tersebut adalah pi kali r atau pi kali r kuadrat. Nah, teman-teman, tadi Om Pati sudah menjelaskan. Sekarang kita jadi tahu asal mula rumus luas lingkaran. Kembali pada permasalahan awal tentang menara suar yang mampu menjangkau wilayah berbentuk lingkaran sejauh 63 km. Luas jangkauan radar sama dengan luas lingkaran. Yuk, kita selesaikan hitungan ini. Maka 63 kali 1/2 sama dengan 31,5. Dari sini, kita bisa menghitung luasnya dengan rumus pi kali r kuadrat. Pi sama dengan 3,14. 31,5 kuadrat sama dengan 992,25. Kini, kita kalikan hasil tersebut dengan pi 3,14. Hasilnya adalah 3115,665 km persegi. Oke teman-teman, terima kasih ya. Dan juga Om Pati sudah membantu Ega. Terima kasih ya Om. Sama-sama Ega. Teman-teman dan Ega, kita sudah belajar banyak ya tentang 7 keajaiban dunia. Dan tengarah, budaya, dan cara melestarikannya itu seperti apa? Kita udah bahas ya tadi ya. Ya oh ya, kita juga udah menghitung luas daerah yang berbentuk lingkaran. Nah, teman-teman di rumah, kalian pasti paham dan mengerti kan? Andai pun kalian kurang paham atau kurang mengerti, kalian bisa tanyakan ini langsung kepada orang tua kalian ataupun guru kalian. Tapi, Om Pati yakin kalian pasti bisa. Siap, Om. Ayo, kelihatan nih, pasti udah kelar ya ngerjain tugas BDR-nya. Udah dong kak. Pinter anak mama. Ya udah, sekarang kita makan yuk. Kebetulan mama juga udah masak. Sambelnya pedas banget. Ada dong, pokoknya kesukaan kamu udah mama masakin. Ega juga. Ya udah yuk. Ega, sebelumnya kamu rapiin dulu dong habis belajar. Siap, Ma. Cuci tangan ya sayang ya. Iya, Ma. Ayo. Ya, yang semangat ya belajarnya ya.